Yuk kita ke taman aja ya. Ayo. Ayo. Sayang, apa? Hari ini indah ya. Iya. Bunga-bunganya sangat indah sekali. Aku bahagia banget. Bahagia. Sama kamu berdua. Seneng sama satu ya. Iya dong. Terus kelanjutannya gimana ini kamu? Terus gimana ya, hubungan kita kan udah lama. Orang tua juga udah nanyain terus, apalagi tetangga udah pada rempong. Terus gimana dong? Iya sayang, ntar aku juga mau ke Jakarta, terus mau merantau cari uang buat kita menikah berdua, biar kita bisa menjadi satu, bisa membangun rumah tangga, ya kan? Ah, yang benar mas. Iya benar sayang, mas besok mau ke Jakarta. Mas minta doanya ya, biar mas sukses bisa nikah sama kamu. Iya amin mas, aku doain semoga mas di sana sukses. Sayang, ini jam berapa ya? Ntar mas lihat jam dulu. Waduh, waktunya udah sore. Kita pulang aja yuk. Ya udah yuk, kita pulang aja. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, kamu itu dari mana sih? Dari pagi sampai sore begini baru pulang. Kalau main tuh harus ada batas waktu. Itu mah habis main sama teman. Itu. Mama tahu kamu habis jalan sama laki-laki itu. Mama kan malu sama tetangga. Iya, Ma, Neng ngerti. Neng udah ngomong kok sama Mas. Katanya dia juga mau pergi ke Jakarta. Terus? Katanya mau melamar Neng. Terus gimana? Udah tahu, katanya Mas mau cari kerjaan di Jakarta. Oh, ya mudah-mudahan aja dia mendapatkan uang di kota. Assalamualaikum. Ada Gocir nih, temuin dulu. Eh, Mas Gocir. Iya, Mas mau berangkat kerja. Doain ya, biar cepat sukses. Oh, Mas mau berangkat sekarang? Iya. Ya udah Mas, hati-hati ya. Iya. Jangan lupa sama janji Mas. Iya, bakal pasti. Dari pagi sampai sore enggak ada penumpang nih, Pak. Iyalah, sepi pugulah. Iya. Masih nyak. Awe menungguan wae ya. Ya di mana Pak? Nungguan. Ya, eta geus mir jajan kan Pak nangis nangis. Ya. Yo ada penumpang satu tuh. Iya. Bang anterin Bang ke depan Bang. Ke mana? Ke depan. Ayo. Apa sih yang akan menang tambah numpang ya deh isok. Wah, kecewa ini. Kemperin kita tahu tadi. Sendirian aja nih. Boleh nemenin duduk gak? Diem berarti artinya boleh. Sendirian gini, kok gak takut? Kenapa lagi pusing ya? Udah tau, udah pusing. Sering gitu, siapa tahu kan bisa bantu. Mungkin kalau misalkan apa ya, Mbak? Ibu? Gimana ya? Siapa tahu kalau misalkan curhat kan bisa
Mas, tolong ya, jangan ganggu. Ya udah deh, kalau misalkan emang aku boleh, gak apa-apa. Mungkin suatu saat bisa ketemu lagi. Terima kasih ya, Mbak. Emang susah di Jakarta, nggak punya kerjaan, cari rongsokan dari pagi sampai sore cuma dapat 6.000. Di mana kabar pacar saya yang di kampung, bahkan udah 1 tahun lagi. Aduh, pusing aku, nggak ada kabar berita. Buru-buru buat beli HP, buat makan aja susah. Hidup di Jakarta lebih kejam dari ibu tiri. Ya, Mas yang sabar, kalau hidup di Jakarta memang susah. Apa yang kita harapkan itu gak semudah itu. Sambil ngerokok, Mas, ya. Emang gini, Mas, kalau hidup Jakarta mah, emang udah berapa tahun di sini?
Ya udah 1 tahun. Udah 1 tahun Pak Haji, saya tuh belum dapat apa-apa. Buat ongkos juga susah. Ya cuma dapat buat makan, buat makan. Tidur juga saya nggak ngontrak. Kadang-kadang di mana tuh. Udah begini aja Pak Haji, saya boleh nggak kerja di sini? Tapi saya minta tolong sama Pak Haji. Saya minta bon buat ongkos pulang ke Jawa. Saya mau nemunin pacar saya dulu. Oke, nggak apa-apa Mas. Kalau betah kerja di sini ya nggak apa-apa. Emang rencana pulangnya kapan? Ya kalau bisa mah ya hari ini juga. Kalau Pak Haji ngasih uang mah saya pulang. Udah nggak apa-apa, ini ada buat kasbonan mah, buat pulang. Ribu nih Pak Haji ya. Iya iya. Makasih Pak Haji. Iya. Ya udah Mas, nanti kalau nyampe kampung jangan lupa kabarin. Semoga rencana Mas mau menikah di sana menjadi sakinah mawadah warohmah. Pak Haji cuma bisa sambung doa ya. Tapi jangan lupa nanti kesini lagi. Iya Pak Haji, insya Allah. Dengan kita mohon doa restunya aja. Semoga saya pulang selamat di perjalanan, nyampe ke rumah, dan saya juga bisa ketemu sama pacar saya dan bisa menjadi satu rumah tangga saya, bisa menikah sama dia. Amin, amin, amin. Sudah, Pak Haji, sekarang saya mau siap-siap dulu, mau mandi, terus saya mau berangkat sore. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kenapa sih Mas sudah setahun lamanya gak ada kabar beritanya? Apakah masih sana baik-baik aja? Gimana kabarnya ya, jadi khawatir sama Mas. Tahu sih kalau aku ada di sini. Jadi ceritanya, aku kemarin tahu rumah, cuma kita mau
Malu-malu kenapa? Mau aja kali. Misalnya kamu niatnya baik lama aku, siap-siap aja terima apa adanya. Kan aku kan orang miskin. Alhamdulillah akhirnya aku sudah nyampe kampung juga. Saya mau langsung ketemu sama pacar saya rumahnya. Mas Gocir, kapan pulang? Kapan pulang? Baru saja. Gimana kabarnya, Neng? Mas Gocir kemana aja? Gak ada kabar berita, Mas Gocir tega sama Neng. Gak masalah tega, Neng. Aku itu jadi celaka gak dapat kerjaan. Terus saya tuh cari-cari kerjaan gak dapat. Saya baru bisa pulang, ditolong sama Pak Haji. Mas Gocir kenapa tega sama Neng? Gak kayak gitu, Neng. Aku juga kangen. Mas Gocir tega tinggalin Neng. Bukannya saya tega, Neng. Aku juga kangen sama Neng. Terus gimana, Neng? Kita ngobrol dulu, Neng. Ngobrol dulu. Neng, sekarang Mas udah pulang, mau menagih janji sama Neng. Mas sekarang mau melamar Neng. Gimana, Neng? Mas Gocir kemana aja? Gak ada kabar beritanya, Mas. Ini saya nungguin kabar Mas. Karena Mas Gocir udah datang. Gimana Mas, Neng? Mas sudah 1 tahun untuk cari uang untuk bisa bersatu sama Neng. Gimana nasib Mas, Neng? Mas mau cerita ya telat, Mas. Neng juga menunggu Mas. Tega, Neng, Mak, sama Mas. Maafkan Neng, Mas. Maafkan Neng. Maafkan Neng. Neng udah ingat janji sama Mas Gocir. Yalah, Neng. Mungkin Neng belum takdirkan kita Mas bersatu sama Neng. Kalau kayak gitu, Mas mau pulang aja. Mas juga tahu diri kok, Mas orang miskin. Gak mungkin kita bersatu, Neng. Jangan bersedih. Maafkan Mas, Neng. Jaga baik-baik, Neng, ya. Mas pulang dulu, ya.